bang, gimana? Bang, sebelum berat kemarin. Nama tiga orang ah, kami tiga. Oh. Oke. Jadi. No. Satu, dua, tiga. Oke. Sila nyatakan nama kamu sama dari kelas mana? Afif, Syariah Abu Hurairah. Nama saya Omar Sedehen daripada Syariah Abu Hurairah. Lokman Ibrahim Abu Hurairah juga. Okay. Nama Fizuddin bin Muhammad dari kelas Ibnu Kasir. Saya Nur Mahira. Rabia dari kelas Abu Yusuf Pakili. Nama aku Muhammad Herman bin Hanyo Astullah dari Ibnu Jarir Bendahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Najmi Safwan bin Abdullah dari kelas Ibnu Zubair. Nama aku Ahmad Samudin bin Haji Abdul Halim dari Ibnu Zubair. Apa nama ya? Dari Ibnu Zubair. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razali bin Haji Ibrahim dari kelas Ibnu Zubair. Nama saya Abdul Aziz bin Maili dari Ibnu Zubair. Ya, nama aku Muhammad Kiran Amin bin Abdullah Muhammad Kasim dari Ibnu Zubair. Ayah lah, macam mana? Dalam baik. Ya, hai. Okay, nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Nama saya Wangku Syahmi Razin bin Penyeran Johar Giga Arifin. Nama saya Nur Amin Rashid bin Haji Hamidin. Dan kami dari Ibnu Khair. Okay, soalan. Bah, itu namamu dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Muhammad Zahid Mustaqim bin Muhammad. Wih, sudah, keluar. Aku Alia Shakira dari kelas Ibnu Rushdie. Aku Izzah Atira dari kelas Ibnu Qayyim. Boleh kita tanya? Sulit? Apa kuih yang paling nyaman di meriah ni? Men. Allah. Kuih. Kuih mor lah. Aku tidak suka. Atau kuih tepung udang. Kenapa? Nah, ia diperbuat daripada coklat. Itu saja. Kalau pendapat saya, kuih Biko ataupun Viko. Sama itu ya? Ah, Biko. Omongan ni. Dari pendapat saya, kuih Biko paling nyaman bagi saya. Pasal ia nyaman. Dan dari dulu ia nyaman sudah. Iya. Okey, bagi dari pendapat saya juga, sebenarnya saya pun sama lebih kurang dengan Syami. Momo. Saya suka kuih Viko juga kerana isinya dan rasanya, teksturnya. Semualah pasal kuih Viko tu nyaman. Itu saja. Okey, soalan lagi. Bagi aku yang nyaman tempat kuda. Soalnya coklat pula. Soalannya di sini berapa kuih apa yang paling nyaman? Bagi aku kuih yang paling nyaman di sini kuih mor. Soalnya aku sudah minat benda ini sejak kecil lagi. Sama reasonnya juga, ini Asia kuih yang paling aku tahu. Yang lain aku kurang pasti. Satu. Setelah nyaman. Kuih paling nyaman. So far, sejauh-jauhnya lah. Paling nyaman tapak kuda lah. Tapi intinya biar tabal. Lagi nyaman. Okay. Soalan lagi. Soalan kedua. Okay. Kuih apa yang paling nyaman? Kalau aku, kek mata kucing. Kek mata kucing? Mata kucing ya? Mata kucing tidak. Pasal apa? Pasal penyaman atau? Pasal apa suka? Apa? Kek mata kucing ah. Kalau kan kau lihat ah. Nyaman eh. Macam kucing ah? Macam kucing. Macam-macam. Macam-macam lah. Okay, berapa pasang baju raya kamu tu nanti? Satu. Dua. Tahun ini dua. Tahun ini ada. Satu pasang dah. Warna apa? Aku warna hitam. Macam putih ya? Aku hitam. Mat? Warna purple. Merah sama hijau. Nebut baju. Warna. Benar-benar. Warna grey.
Kenapa Tani mesti kontrol makan masa raya? Untuk menjaga kesehatan. Masa untuk makan raya rumah lain lagi. Aku rasa apa yang siok raya tahun ini? Raya tahun ini yang sioknya kami berpeluang untuk menziarahi kaum keluarga yang jarang kami ziarahi. Dapat konvoi sama kawan dan masih dapat kawan. Apa yang siok raya tahun ini? Yang sioknya raya tahun ini, walaupun kami basah cuman ini, tapi masih dapat ampau lah. Sebab kami banyak spend time lah dengan kawan tahun ini, raya tahun ini. Makanan apa paling nyaman time raya? Ayam kari, spaghetti. Pasal apa? Yang kari itu macam banyak kuah. Senang talan. Sama apa? Senang talan. Spaghetti pasal ada sausage sama cheese. Atau yang terakhir ada kalau aku time raya ini, semua pulang yang mana? Dia pulang tak. Tapi kalau yang paling aku suka, jadi kalau raya ini, bakso lah. Bakso masakan, apa sihnya bakso lah. Sal bakso tu nyaman lah. Pertama sekali, mama aku dah masak. Mama aku itu the best. Best in the world. Mana lagi siok? Raya sama kawan atau sama family? Raya sama kawan sama family tu payah pulang dibandingkan. Tapi raya sama kawan lagi siok lah. Pasal banyak tempat kan jaga kalau sama family. Ada beberapa buah lah sejak kan jaga tu. Tiga buah. Mana lagi siok? Beraya sama kawan ataupun sama family? Mestilah sama family. Family le. Family kampas. Family dah nombor satu. Kenapa? Kenapa? Itulah cara tadi mengadakan satu sama family. Sebab kena bercakap sama orang punya bapa. Bapa kami bercakap sama bapa orang lain. Sejak. Semua family ni. Tak kasih je. Semua family ampau. Hai. Sama lagi. Kalau sama siok lagi, selfie sama family. Lagi ada feeling. Harus sama guys. Okay. Soalan apa lihat? Mana lagi siok, sama kawan atau sama family? Kenapa? Bagiku dua-dua siok pulang dengan lain-lain dan kesyokannya lah kalau dengan family, lain lagi kesyokannya. Pasal ada adik-beradik apa sama family, sama kamu boleh tahu asal usul keturunan kamu, berapa adik-beradik dari segi diri kamu, kamu punya apa tu namanya, atau kamu dan lain-lain lagi. Okay. Berapa duit ampau kamu? Tahun ini. Jami. Amin. Pada tahun ini saya tidak memiliki ampau. Pada tahun ini saya masih dapat ampau. Bukannya kena tanya berapa lah? Awak? Kurang lebih RM30. Dalam 50 lah kali. Anggaran. Kali. Apa faktor yang mengundangkan yang kamu dapat ampau sama dapat ampau? Dapat sebenarnya. Tapi ampau itu untuk adikku kena bagi. Oh ya. Mama. Aku mungkin aku masih kanak-kanak. Aku usah ditanya ketinggian sama masih. Karena kita jadikan sebagai kanak-kanak. Okay. Kalau diikutkan lah sedikit sebanyaknya ada RM10 saja. Apa yang faktor mengundang pada yang kau dapat RM10 saja? Aku dapat RM10 ataupun pasal kazan aku bagi saja. Tidak, nenek aku bagi. Okey, soalan seterusnya. Tetap tak muda. Hah? Tetap aku muda. Kuih pernyaman. Berapa duit ampau mu? Duit ampau, boleh dah. So dalam masa ni, dalam pengiraan ku masih lagi 50 lebih. Walaupun sehari kena beraya. Oh, pasti. Itu apa ya? Kenapa boleh kau dapat ampau tu? Aku RM10. Tema itu tu memang aku lintas di anu tu. Mana ni rumah orang ah. Ada aku lihatkan si nampai-nampai aku ambil. Apa yang patut dibuat masa hari raya?
jangan main mobile dengan orang. Yang baiknya kurangkan. Kasut susun lah. Kalau di rumah orang ha, kalau yang kami patut buat, kami mesti behave. Mesti ulah tu selesai bau orang kaya. Kalau berpacah-pacah net tu. Lepas tu, kalau akan masuk rumah orang, kata Allah, masa bagi salam. Jangan terus masuk. Oh, aku kan rumah tadi. Tani patut buat buat apa yang patutlah. Jangan kecapi. Apa ini? Salam-salaman, kemaafan. Cerita. Cerita maaf kan sudah terakhir lah. Bercerita pasal cerita lah. Stop, minta maaf, stop. Tampak. Yang tepatnya aku pun pandai sudah. Yang bukan muhrim tu. Salam yang bukan muhrim. Salam yang bukan muhrim. Mesti. Salam yang bukan muhrim. Awak ya. Mesti dibuat wah. Awak yang halal wah. Yang muhrim jangan dapat disalam kan? Yang itulah. Apa yang patut dibuat tani mesti banyak minta maaf lah harap family, kawan, guru-guru apa sebelum tani menduduki peperiksaan akhir tahun ini lah. Yang baik. Yang patut dibuat. Yang patut dibuat apa? Kalau boleh lah. Kita ni masuk rumah orang atau bagi sopan-sopan sikit lah. Beri salam. Bagi salam dulu. Sebelum lepas beri salam, salam. Lepas salam. Tiga. Apa yang patut dibuat antara satu soalan antara jawapannya? Kalau makan tu jangan buan belojoh lah yang orang Brunei berbagi-bagikan, fikirkan dia orang lain walaupun makanan tu nyamannya jangan, sama jangan dia luar main makan kerana itu adalah satu pembaziran. Zim jangan mengira ampau yang buka ampau dalam rumah orang itu sama kalau indah kena bagi ampau jentah diminta-minta orang tahu orang itu tetap dibuat masa raya. Bergambar dalam rumah orang, gambar seperti ramai-ramai. Bergambar itu dada tua, dada tempat. Dapat tu. Jangan makan berlebihan. Karena orang tu. Jangan ambil tisu dah. Yang indah betul dibuat. Jangan bersalaman sama orang yang bukan makram. Yang patut dibuat masa raya ni ya. Nah, yang patut jangan dibuat lah ha. Jangan main telefon. Tadi mesti bertanggung apa. Buat di hari raya, jangan membuat perkara-perkara yang berbeda lah. Takut dah rayanya orang kan. Mungkin pada orang apa lah. Kemarin orang deblak beraya. Benda baik. Kenapa banyak gua-gua? Meminta ampau. Oh, benda lah. Masuk. Masuk sebelum diizinkan masuk. Apa yang patut dibuat sudah kan? Patut dibuat ah. Kalau kena bagi ampau ah. Jangan kalau kena bagi ampau jangan apa ni orang. Jangan dilihat dulu. Dikira melihat. Apa yang patut dibuat dan yang patut indah dibuat masa hari raya? Masa hari raya lah. Kalau boleh jangan banyak minum. Saya dulu aku pernah banyak minum ah. Lagi balik bah. Hidup. 1, 2, 3, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelas Ibnu Zubair ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Maaf lahir dan batin. Laki-laki suka main bola, perempuan pemikap supaya lawa. Kami Insemesem dan lawa-lawa ingin mengucapkan selamat hari raya. Action, 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 action
Kami dari wakil stafnya Lepa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Semalham. #00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sah Warga ingin mengucapkan Eid Mubarak minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Staf Taqwa mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami penuntut dari Praya 2 Abu Darda ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nurul Aida Jiha selaku naik umum ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami sebahagian Majlis Pelajar Smalhub 2017 Masihi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Ba? Suka ya lah cuman. Maju. Tu duduk sana lah. Ya siapa pria? Kami ucap kami buat video. Bye bye. Sebentar.